Saudara, Anda penggemar Marvel Cinematic Universe, bersiaplah dengan serial terbaru Marvel berjudul She-Hulk Attorney at Law. Serial ini akan menampilkan tokoh superhero baru pada pertengahan Agustus nanti. Whether you like it or not, you're now a superhero. Let's do this. You know that friend you had in high school? She-Hulk, Attorney at Law adalah serial TV terbaru Marvel yang dibintangi oleh Tatiana Maslany yang berperan sebagai Jennifer Walters atau She-Hulk. Jennifer memiliki kekuatan untuk Hulk out atau berubah menjadi tokoh yang jauh lebih besar berwarna hijau layaknya Hulk. Ditemui di acara Comic-Con di San Diego beberapa waktu lalu, Tatiana sangat bersemangat sejak awal mendapatkan tawaran di serial ini. I definitely feel like there's an interest in involving new voices and new perspectives in the superhero genre, and I think that it's one that lends itself to really centering a unique voice in a very big way. And so anytime that happens, it's very exciting, I think, as an audience member to see yourself. Serial ini juga dibintangi oleh Ginger Gonzago yang memerankan Nikki, sahabat Jennifer. Mark Ruffalo, sang ikon pemeran Hulk atau Dr. Bruce Banner, juga ikut terlibat dalam serial ini. Bahkan berinteraksi langsung dengan tokoh baru, She-Hulk. Serial She-Hulk, Attorney at Law, ditulis oleh Jessica Gao dan disutradarai oleh Kat Coiro dan Anu Balia. Dan akan diluncurkan di Disney Plus pada 17 Agustus mendatang. I am a lawyer who do things by the book. The book of Ashanti. No, the book of American.